bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. Baru keluar 1,53%, coba. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong, jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di permennya terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan. Saya minta untuk urusan tes ini Kementerian Kesehatan, saya minta dibuat desain perencanaan yang betul-betul yang baik. Saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali. Ada 4 kali Pak Jokowi menegur Pak Terawan dan itu memperlihatkan bahwa COVID ini tidak berhasil ditangani dengan baik. Nah, dengan begitu frekuensi komunikasinya begitu intensif. Pak Jokowi kan butuh backup politik dari semua kekuatan politik, dan jangan salah, tentara itu menjadi bagian kekuatan politik di Indonesia. Pak Terawan itu selain dia seorang dokter, tapi dia juga seorang jenderal gitu kan. Dia walaupun kinerjanya jelek, ya tegur terus gitu ya, tapi karena penilaian politik dia aman-aman saja.